Selamat pagi Bu Kapolsek. Ini mengingat jalan ke Haji Nur Ali pada saat curah hujan lebat itu menyebabkan banjir, itu penyebabnya kira-kira apa Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jajaran Polsek Bekasi Kota saat ini berada di dekat pintu air atau pompa di Kota Bintang, yang mana kemarin karena hujan deras sempat terjadi banjir di sini, yang mana banjir ini akibatnya dari memang ruas jalannya posisinya agak ke bawah, sehingga air yang datang dari jalan ke Haji Nur Ali maupun dari Caman itu pasti turun ke sini semua numpuk. Namun itu tidak berjalan lama karena di sini sudah ada pompa airnya 2 yang sudah disiapkan yang diaktifkan oleh pihak dari kelurahan dan kecamatan, sehingga dalam waktu 5 sampai 10 menit pompa nyala itu insya Allah airnya sudah langsung disedot dan jalanan sudah bisa lagi dilewati oleh arus lalin. Demikian. Oke, itu mengenai arus kepadatan arus lalin itu kan sangat mengganggu Ibu. Diperkirakan berapa lama Bu surut air itu bisa surut dari jalan? Ya kalau pompanya sudah nyala itu biasanya 10 sampai 15 menit itu jalanan sudah kering kembali. Jadi kita membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit sehingga jalanan sudah bisa lagi digunakan oleh kendaraan. Demikian. Tapi tergantung curah hujan juga ya. Betul. Nah. Namun kalau posisi pompa itu selalu nyala, insya Allah airnya tidak akan tergenang karena pompanya ada 2 yang sudah disiapkan. Walaupun curah hujannya tinggi, insya Allah karena memang petugas pompanya itu dari kelurahan dan kecamatan dan selalu standby apabila sudah turun hujan, mereka sudah langsung standby di sini melihat perlu dinyalakan pompanya, mereka langsung nyalakan sehingga harusnya tidak berjalan lama untuk kemacetan akibat banjir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.